Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan siang ini menjelang asar kita kembali menyampaikan progres perkembangan pembangunan rumah pengasuhan dan kantor tahfiz Darut Tahfiz Baitul Umum Rokit, yang mana sekarang sedang diberikan atap-atap oleh patukannya. Yang kita lihatin seperti ini. Dan ini hari sore ini jadi, kemudian di dalam lagi akan dicor lantainya. Ini kita akan masuk kepada dalamnya, lihat di sini tempatnya. Ini sekarang di dalam tempatnya yang bukan kantor tahfiznya yang sedang dicor seperti ini, sebentar sedikit dicor, dan insya Allah mungkin sebentar selesai ini pasang di atas tukangnya akan dicor ini. Ini mudah-mudahan ini jadi, ketika sudah jadi nanti ini akan menjadi tempat pertama sebagian tempat sholat berjamaah para santri yang mulanya sekarang sekitar 31-30 orang. Selain daripada pengasuhnya, selain daripada pengasuhnya dan santri yang sudah selesai SMA derajat yang sudah dihabiskan ini, mereka ingin melanjutkan kuliahnya sekitar 35 kalau semuanya dihitung. Alhamdulillah, inilah tempatnya yang kelihatan sudah dindingi di atasnya ini seperti ini. Jadi seperti permanen bentuknya, karena dipasang plastibot, bukan lagi triplex. Dan alhamdulillah triplex juga kemarin dari komisi menyumbang semuanya sudah terpakai. Hampir semuanya sekitar 45 triplex jumlahnya, dan sudah terpasang semua. Mudah-mudahan insyaallah menjadi amal jariah kita yang tidak akan terputus pahalanya di dalam kiamat. Ini sebelah adalah salah satu sambungan daripada kantornya, tapi ini adalah dipakai untuk nanti rumah pengasuhan tahfiz yang bersama yang akan tinggal di sini suami istri, yang akan lebih fokus kepada pengasuhannya, menjaga, membina, melihat kegiatan-kegiatan santri dari dekat, membangunkan, kemudian menjaga. Intinya adalah yang bertugas di sinilah yang lebih dekat dengan santrinya nanti. Kemudian kita lihat sekarang tempat yang akan dibangunin musala. Ini ya, tempat yang akan dimasuki belakang ini. Ini luasnya 15x14. Ini tempatnya seperti ini. Sudah kita timbung sebanyak 4 rep yang sudah mulai tinggi, dan insya Allah nanti akan dibanguni pondasi 1 meter dengan slopnya, menjaga air dari belakang naik, dan juga luasnya 8x9. Mudah-mudahan insya Allah ini insya Allah bisa jadi segera, sehingga bisa dimanfaatkan untuk ibadah, untuk belajar, untuk dakwah, khutbah, ceramah, ataupun pengajian orang tua ataupun santri dan yang lainnya. Kami minta doanya, dukungannya dari Bapak Muslimin.
semoga Allah SWT memberikan nikmat kita yang mulia ini. Di sampingnya ada kolam ikan. Mudah-mudahan insya Allah ini kolam ikan tetap juga dipakai nanti untuk membantu sedikit banyaknya lapoknya santri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.